Siangnya siap. Maksa mamana iman waktu sahabat gua kepada Tuhan tak terdamai di samping. Apa itu arti siang tahan? Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siap. Itu namanya ibadahnya siap. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan. Dari subuh dari sampai pagi tertunggu gua. Bukan siap, itu namanya niat tidur. Siap itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandang. Salah nampak kalau pakai baju besar ke kecilan, kalau kecil pakai baju besar, sedikit aja. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya saya sudah hamil 30 tahun suami yang berjumpus. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara ayat orang lain. Ya. Tapi aku kata ayatnya gimana? Nanti habis manggil kita sama. Jadi siangnya disiapkan dengan siap, malamnya diam. Apa itu diam? Tegak. Jangan
insyaallah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan lailatul qadar insyaallah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai, maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia jenuh air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakan yang tidur di rumah dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Fatih Sambas, Syekh Fatih Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit dan tumbang pohon. Dipasanglah CCTV. Tak ada tumbang-tumbang pohon. Bukan ini makna. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar, Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu mereka, baik Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak sholat sendiri. Ustaz tak terapi, sudah berlalu siap tahu. Makanya kita senantiasa. Beda orang yang sudah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak itu dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik kosong. Dulu kalau nyumbang 2000 perak, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Karena ada bumbunya ini. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustaz? Bukan bukan sampai kumpang bukan seekor. Patah pun bilang berganti, bilang satu di musuh. Saya dengan kurus hitam tak ganteng ini berserak-serak. Itu cara menenangkan hati orang baru putus. Wah, ini mantap nih. Bagi tulis Arab, ini pasti yang tulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus. Ini kadang-kadang orang tulis ASS WRW. Tak tahu dia ASS itu apa arti. ASS maaf. ASS kalau saya tulis mantap dan ini. Dan terus jadi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha li Ramadan haramallahu jasadahu alam niran. Siapa yang gembira menyambut Ramadan diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad NCMA di internet. Buka HP. Inilah enaknya kalau boleh dengan ceramah ustaz yang sangat tahu. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Nah, itu sudah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya dari rumah, koran digitalnya ada. Nah, apa tulisan paling atas? Tulisan paling atas meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang sudah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ disebut. Hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan.